Bang, gue kan abis nonton Kamen Rider apa tuh yang baru? Warna biru itu loh. Gacar. Nah itu bang, gue penasaran sama form Steam Hopper. Kan gabungan kereta sama belalang. Asal-usulnya kayak gimana tuh bang? Oh gitu. Nih gue kasih lihat gambarnya. Rese lo. Lo tau gak ini apa? Kereta? Yap, sebenarnya ini tuh kereta uap yang dibuat tahun 1832. Namanya Atlantic. Pembuatnya tuh Phineas Davis, asal Amerika. Oh gitu. Terus apa nyamunya sama belalang? Nah, setelah gua cari-cari di Google, ternyata si Atlantic ini punya julukan loh. Namanya Grasshopper. Grasshopper itu bahasa Inggrisnya belalang. Lah, kenapa disebutin gitu bang? Soalnya mesinnya tuh mendatar. Terus batang penghubung di bagian bawah keretanya tuh panjang banget. Seperti kaki belalang. Makanya tuh dijulukin Grasshopper. Oh walah, pantesan nyambung. Mungkin form ini terinspirasi dari situ kali ya bang. Yoi. Gue cabut dulu dah, dicariin bokap gue, gak bilang dia. Ayolah, lu bener-bener sad dah. Namanya Taiga, tega amat jadi anak durhaka lu.